Halo semuanya, dimanapun kalian berada, balik lagi dengan aku, Teguh Sugianto. Dan di video kali ini aku bakal nge-reaction animasi Minecraft Rewind 2019 ya teman-teman ya. Dan ternyata ini videonya cukup panjang, 31 menit. Tapi ya pastinya ini bakal jadi sangat luar biasa sekali ya kan. Bagi teman-teman yang ingin langsung lihat videonya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga kalian subscribe channel dari Minecraft Animation Indonesia. Oke, kita bakal langsung mulai ya. Minecraft Animasi Indonesia mempersembahkan. Wow, ini bakal jadi sangat keren sekali guys. Lanjutan dari Rewind yang kemarin kah? Bloknya pada berterbangan. Terus kita bakal lihat. Kayaknya sih ya, ini lanjutan dari Rewind yang sebelumnya. Apakah ya? Sudah selesai? Ih, suara asli belum, loh. Sepertinya belum deh. Sepertinya belum deh, suara belum. Asli ya kan? Wih, gila sih, di dubbing sama orangnya sendiri ya kan? Ada aura gelap Herobrine. Oh, Frost bisa scan ya, katanya ada aura Herobrine. Waduh, jangan-jangan ini Herobrine banget lagi nih. Dan hancurlah Rewind kita lagi ya guys ya. Waduh, bakal ada pertempuran lagi yang sangat-sangat luar biasa kita bakal tonton guys. Wih, tuh kan banget lagi. Terima kasih. Terima kasih kalian telah membawa aku ke sini. Iya, sama-sama. Saya sendiri. Oh, dia aja gak bisa masuk ke sini ya kan karena ada penghalang. Oh, gitu. Oh, berarti yang Rewind sebelumnya itu para YouTuber itu bertempur ya sama anak buahnya. Sama si Nul. Nah, kan? Ya, dengan semua yang telah kumpulkan. Wow, semua blog ya kan? Dislike, like, copyright. Search semuanya ya kan? Dia udah gak butuh lagi sama tubuh ini guys. Tubuhnya siapa coba? Steve kah? Steve? Oh iya loh, Steve loh. Tubuhnya Steve udah dibuang ya sama dia ya. Ditinggalkan guys. Dan kayaknya semua blok ini sama dia digabungin buat bangkitin tubuh yang baru. Kayaknya sih. Kita bakal lihat saja guys. Wah gawat ini. Wah gila loh. Wih, bagus banget. Udah jadi super saiyan dia guys. Oh, dia bakal menjalankan Rewind ya. Oh, dia putar balikan lagi waktunya teman-teman biar dia bisa balas dendam di dunia yang sebelumnya ya. Frost cepetan Frost. Ini ada sedikit masalah. Oh, Frost lagi wifi-an ya. Lagi teleponan sama Romansia ya kan. Gak mau menjawab ya. Iya, kuotanya habis, beliin dong. Sudah selesai, mantap sekali. Eh, hati-hati. Siap. Senmato, mantap sekali langsung di counter ya kan kekuatan elemen tanah nih. Masuk ke mana nih overbolt nih? Kayaknya buat cari 3 blok tadi yang dia butuhin ya kan? Kayaknya sih. Siapa nih? Musuh nih kayaknya nih. Entity nih. Entity kalau gak sinul itu ya kan. Ada red creeper, guys. Wih, jadi flash dia. Oh, ini. Ini bloknya dicari nih pasti nih. Waduh, master kita Faris. Ada penjaganya. Creeper tadi aktif ya kan? Dari batu-batu yang tadi. Langsung dikalahin loh. Widih. Kok takut tapi ya sama blok itu ya? Takut dia. Romansia datang juga pakai hoverboard, guys. Wow. Memulai scan. Memulai scan. Ada virus atau enggak? Ada jebakan atau enggak ini? Virus-virus cinta. Oke. Peringatan. Bahaya. Peringatan. Wih, ada musuh datang. Ada musuh datang ya. Ada entity yang datang dan sama oh gila sih. Ada Nul juga ya. Nul sama entity. Dan mereka ngapain tuh? Oh, gabung guys, ya ampun. Sejak kapan mereka bisa bergabung? Waduh, gawat ini ya, teman-teman ya. Dia ngeluarin senjatanya yang paling hebat itu Grim Reaper itu. Tembakin. Duar. Oke. Tembakin ke perisainya. Yang tadi ngelindungi bloknya ya. Berhasil kah? Eh, berhasil loh. Gimana ceritanya coba? Waduh, gawat ini, guys. Notch. Not datang juga, wah gawat ini. Sampai Not datang ini bener-bener gawat, guys. Wah gila sih. Jadi TNT. Siap. Keren sih, keren. Teleport. Alex keren. Sinyal darurat diterima. Pak, Frost Diamond mengirim sinyal darurat. Roman, Faris, kau pergi ke markas dan beritahu yang lain. Siap, jadi okay, Avenger siap. Dong. Bakal bertempur semuanya ya kan? Kenapa di sini Alex sangat cantik sekali ya guys ya? Tuh coba lihat matanya guys. Oke. Tadi kayaknya udah keambil ya bloknya ya? Ya kalah semua dong. Gimana ceritanya? Wah, mesti nunggu Teguh Sugianto nih biar menang ini. Udah datang ya? Nolity katanya. Eh, udah ketemu dong.
Ya ampun, bloknya ketemu satu katanya. Oh, dikalahin. Bagus. Kamu kira muncul juga. Alex, ambil bloknya dan masukkan tenaganya ke Red Creeper. Oh, Red Creeper ini yang bisa masukin itu. Oh, gila. OP banget. Balik itu. Oh, gila sih. OP banget sih Notch ya. Wih, Kamehameh. Langsung dikurung. Langsung diselamatin sama Steve-nya. Cepat lakukan Alex sebelum terlambat. Keren. Gila. Parah, guys. Oh, masih bangkit lagi ya kan? Baguslah. Dan temukan satu blok yang tersisa. Tinggal satu lagi. Rasanya tadi ada tiga deh. Atau jangan-jangan satunya udah ada di dalamnya itu. Aduh, bahaya nih. Erpan loh. Udah masuk. Mantap sekali, guys. Mantap sekali bloknya sudah dimasukkan ke dalam Red Creeper. Dan Red Creeper-nya meleduk. Irere Gundala. Frozen Avenger. Wah, sana SMP. Oh, Minecraft 10 years. Wow, YouTube Rewind. Oh, baru mulai, guys. Santuy saja ya, baru mulai, cuy. Wah, gila sih. Kok jadi gini? Oh, ini openingnya dari Minecraft nih. Yang 2015. 2015. 1.15 kalau nggak 1.14 ini. 1.14 ya. Oh, 1.15 ini. Ada B. Lagi mencium Dandelion. Waduh. Oh, bahaya. Ada sesuatu kah? Kok loncengnya dibunyiin sama dia? Ada pillager kah? Bagus ya. Bagus. Pillager, guys. Pillager menyerang. Senjatanya dong. Senjatanya mana? Kok di sini kenapa Alex dan Steve gak bisa melakukan apa-apa ya nih? Langsung dibawa kabur. Red Creeper-nya lo. Langsung dibawa kabur, guys. Kabur aja. Nunggu warrior-nya aja ya. Kabur, langsung kabur ya. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting mereka selamat ya kan. Masuk ke gua. Oh, dungeon nih. Dungeon nih. Minecraft dungeon, Minecraft dungeon ya. Apa itu? Pasukan kah? Oh, bosnya. Ini bosnya dari yang story bukan? Lupa aku ya kan? Oh, bukan sih kayaknya. Bukan kayaknya sih. Oh iya, story nih. Nah. Widih. Lemparin pisau. Kalah langsung. OP juga ya. Jago-jago nih. Bapak-bapak ini. Kasih. Nah, mampus. Wih, gila loh. Gila. Jadi apa itu? Jadi iPad tuh. Minecraft Earth. Oh, jadi ngulang semuanya ya kan. Mantap sekali, meskipun kayaknya belum masuk Indo deh. Belum kayaknya ya, cuman yang beta doang ya. Waduh, bener-bener jadi nyata nih. Bisa gitu juga loh. Widih, bikin portal katanya. Sun SMP, guys. Sun SMP, bayangkan. Stop, kita bakal lihat dulu. Ini yang season berapa ya? Season 1 ini ya. Season 1 kayaknya. Pak Pres mana ya? Pak Pres. Oh, ini dia. Jauh banget. Ya udahlah, yang penting ada ya kan. Ini semuanya komplit yang ada di season 1. Season 2 kayaknya belum ya. Oke. Okay. Season 2 kan baru tahun ini. Waduh, bos pertama nih. Si Thor, ya ampun, bayangkan. Ini Four Brother kayaknya lagi mandi di Cream Team Paradise ya. Boleh. Pac-Man, guys. Mini game kita yang paling bagus in the world of the world. Di sini Tugu Sugianto cuma jadi kepala ya. Cuma jadi kepala doang, guys. Di sebelah kiri ada ular tangga kita tuh. Mantap sekali dah. Oh, yang ini manjat pinang. Ada botol challenge. Oh, yang ditendang itu ya, guys ya. Waduh, si babang admin kita nih, Blues Ogi nih. OP dia, jelas lah dia kreatif kocak. Dia bisa semuanya ya kan. Blues Ogi. Apa ini? Level 1 Crook katanya. Crook itu bajingan. GTA ini ya? Oh ya, GTA nih. Cheat aktif loh. Wih, gila loh. Wih. Wih, diledakin ntar lagi. Ngerampok. Dapat duit Indonesia rupiah. Waduh. Diambil mobilnya. Mantap sekali. GTA. Waduh, langsung di-cheat sama dia. Level 30 Hitman. Hatsune Miku itu. Wih, jadi tank loh. Level 99 bos katanya. Wah, gila sih. Ngapain dia? Waduh,
Dia punya pasukan juga loh. Siapa nih? Sultan kah? Jutaan orang. Jutaan orang. Bahwa mereka bisa 1000 emerald. Eh, tanpa beneran iklan nih. Dan skip add in. 1 2 wow. Apaan coba? Oh, Atta. Atta, oke oke. Atta sama Sultan kayaknya tadi ya. Waduh, erere guys. Widih. Jadi animasi dong. Jadi animasi dong. Pisangnya jadi kayak gitu. Bagus, bagus, bagus. Ada creeper. Siapa ini ya? Kalau kalian tahu langsung aja komentar di bawah ya guys ya. Oh, Aomen. Creeper Aomen. Oh iya, iya nih. Aku agak sedikit tahu dikit aja lah. Gak tahu banyak-banyak. Apa ini? Master Chef kah? Master Chef guys. Waduh. Apa ini coba? Ya ampun, ya ampun. Lempar, mampus kau. Lempar telur apa? Dilemparin telur. Marah langsung dia guys. Waduh, dilempar balik. Kabur aja dah. Kabur aja dah ya guys ya. Master Chef season berapa itu? Season yang paling baru lah pastinya. Ini soal apa ya? Soal motor yang rusak itu ya? Motornya nggak bisa jalan katanya guys. Ditilang kah? Oh langsung di story. Aku nggak seberapa tahu sih itu apaan ya kan? Masuk ke bis. Wah ini semuanya ya? Ternyata ada semuanya ya guys ya? Oh ini apa tuh? Apa namanya? Yang kisah horor, kisah apa itu? Lupa aku guys, yang pokoknya itu ada penampakan di bus yang bisa, bus apa dah lupa aku ya kan. Bus yang bisa membawamu ke dalam dunia akhirat. Itu kan kosong semua ya kan, padahal ada orangnya ya kan. Bus ilusi kah atau bus apa itu? Bus. Waduh, waduh. Yang sampai ada si Raditya Dika itu kan penampakan itu guys. Bis halusinasi, bis horor pokoknya ya, pokoknya gitulah ya. Kok jadi ribet sendiri tuh Sugianto? Nah kan, diturunin di sini. Wih mampus, mati lampu. Keluarin senternya dong. Di HP kan ada senter kocak. Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Diliatin gak ada orangnya. Ada ibu-ibu guys. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu, ya ampun. Ibu-ibu mukanya gimana? Langsung hilang. Langsung hilang. Wih, emang ada gitu juga ya? Bisa langsung masuk dalam tanah? Enggak kayaknya sih, cuma transisi ya kan? Ada Sonic. Miau. Sejak kapan ada Sonic guys? Wah horor lagi nih. Horor lagi nih. Gabung-gabung semuanya ya kan? Jadi takut dia, kasihan banget ya. Wih, ada siapa itu? Wih. Kok jadi gitu? Wih, gila sih. Ini kasus apaan ya? Masuk aja dah. Biar aman. Jadi kartun. Jadi 2D. Gundala, guys. Wow, Gundala. Wih, ini meskipun 2D bagus loh ya. Wih, gila sih. Thor, Avenger, oh Avenger guys. Avenger guys, waduh. Eh, bagus banget senjatanya ya kan. Sesuai kayak yang di film ya kan. Wih, gila. Ada Thanosnya juga nih, kalah nih. Nah, kalah kan. Kalah. Langsung diambil ntar lagi. Oh beda ya, beda dikit ya. Beda dikit sama yang di film. Bagus, improvisasi guys. Aduh, langsung hancur dong. Kasih laser bos. Wow, pantulin. Wih, lumayan sih. Wah gila sih. Boleh. Bukan tandingan cuy. Kok lebih keren yang di Minecraft ya?
Kok lebih keren yang di Minecraft ya? Ya ya bukannya gimana sih? Kalau menurut aku aja ya kan. Wah gila sih, betulnya lebih banyak ya kan. Waduh. Aduh, aduh guys. Mabok guys. Aduh. Wah bahaya tuh guys. Cepat diambil. Wah, ini kayak sama kayak di film nih. Sama kayak di film nih. Nah. Diambil sama Captain America. Mampus. Nah. Set. Avenger sample. Wow. Mana yang lain ya? Enggak ada lah. Susah bikinnya. Udah bagus kok gini kok. Jangan banyak-banyak ribet ntar. Kayak di film ribet ya kan. Kebanyakan superhero. Wih, gila loh. Wih, gila. Wih, itu kan lebih keren kayaknya battle-nya kan. Wow. Oh, gila sih. Gila, parah guys. Wih, lama kali ini battle-nya ya. Battle-nya Avenger yang lama kali ini. Rusak itu. Rusak langsung guys. Perisainya rusak, bayangkan. Jadi bintang. Jadi bintang loh. Wah gawat ini. Satu-satunya ini cuman Avenger Strap ini. Oh yang ini, yang nahan banjir nih. Ya nahan banjir, nahan tsunami. Nahan banjir. Satu. Siap. Bahaya nih guys. Dipakai sama Thanos guys. Wow. Diambil dulu. Rebutan. Udah diambil duluan nih pasti nih. Ini copyright enggak ya? Kayaknya copyright deh. Musiknya copyright semua deh. Aku tak terhindarkan. Gak berhasil lah, udah diambil batunya. Kosong. Yay. Wah, ini momen yang paling mengecewakan ini, guys. I'm Iron Man. Siap. Paling menyedihkan, guys. Farewell. Apaan tuh? Gerhana tuh. Oh, langit. Oh, mataharinya tadi. Matanya tadi. Duduk aja dia. Duduk santuy. Udah tahu dia kalah ya kan? Oh, di sini hitam banget dia ya. Harusnya agak ungu dikit gitu ya kan. Waduh. Langsung jadi debu, guys. Jadi debu. Apa ini? Oh, ini. PewDiePie. Jorgen ya, PewDiePie ini. Nah, PewDiePie ya. PewDiePie. Ya ampun, kudanya yang mati tuh ya kan. Sampai jadi bener-bener legend ya kan. Jorgen will remember the attention-nya keluar. Everyone who is something is gonna raid Area 51. Area 51. Ada Jeb juga. Kenapa dia? Satu pertanyaan lagi, Jeb. Apakah Anda akan merilis cave update? Oh, ada updatean baru harusnya ya. Harusnya ya. Cuma belum dirilis harusnya sih. Ngapain sih PewDiePie? Nge-vlog dia kali. Nge-vlog dia sama hewan-hewannya kan. Oh, dia dikejar sama alien-alien Area 51. Langsung masuk dalam sini. Kenapa gugup semua yang jaga? Wih, loncat. Masuk, set. Wah, gila sih. Keren. Apa ini ya? Oh, pemilu 0102. Nah, ya ampun. 0102, guys. Ada si Emon ya? Emon di belakang kocak. Waduh. Ngapain coba ada segitu loh. Nah. Ada Nova Kri kayaknya bukan itu. Bukan kayaknya ya. 0102 saling berdebat ini ya kan. Siapa nih? Soekarno apa? Soekarno ya? Ini Soekarno guys. Iya makanya lo sekarang aja udah gabung. 01 sama 02 udah gabung guys. Pancasila nih. Nah mantap kali. Wah gila sih. Banyak banget ini merangkum semuanya ya. Yang selama ada Nusa dan Rara. Ini merangkum semuanya yang ada di Indonesia guys. Ini ada Nevin, ada Big Bros, dan juga ada Apip ya. Ini kapan gambar Apip ini?
Udah lama banget nih. Ada kucing nih guys. Kucing siapa ini ya? Ya diambil dong makanannya dong. Dan berubah lagi. Dan berubah lagi. Jadi yang lama. Wih, ada banyak kucing. Wih, gak mau. Diambil duluan. Marah dong. Marah lu. Wih, gila lu. Wih, langsung marah dia ya kan. Oke. Aladin nih. Gosok-gosok. Keluar gymnya. Jinnya. Jinnya keluar. Beri kamu 3 permintaan. Minta apa dia ya? Gak lihat. Oh, jadi ayam. Oh iya. Jadi ayam. Jadi guguk. Terus yang ketiga jadi hook. Ya ampun. Lu gimana Jin? Yang bener dong di Jin. Kemana tuh? Oh, balik lagi dah. Balik lagi guys. Back to the topic. Keluar salju-saljunya. Frozen kah? Frozen. Wih. Wih, keren loh. Wih, keren kali. Eh, siapa itu ya? Oh, Joker. Joker lawan Frozen, guys. Bayangkan. Gawat ini. Boleh, boleh. Siapa lagi ya yang di tahun ini ya? Lupa, aku banyak sih sebetulnya ya kan. Ada John Wick juga. Mana John Wick? John Wick mana John Wick? Apa ini? Oke. Mencet sesuatu. Masuk dalam galaksi. Kita bakal tonton aja guys ya. Oleh kali ini bener-bener dijelasin dengan sangat-sangat detail ya kan teman-teman. Apa ini? Pokemon apa? Bukan sih. Bukan Pokemon ya kan. Wah, gak tahu aku itu yang itu apa. Kalau kalian ada tahu langsung aja komentar di bawah ya teman-teman ya. Maafkan Teguh Sugianto guys. Oh, cuman mimpi doang tuh. Tempat apa ini? Tempat apa ini? Itu ke blok yang terakhir. Oh, blok yang terakhir nih. Besar sekali blok yang terakhir guys. Wih, bereaksi langsung lah. Langsung masuk loh. Kejebak itu apa? Wah, pasti battle di sini nih. Ini bakal terjadi battle di sini nih. Nah. Keluarin lagi tuh sama dia tuh. Wuh, itu yang waktu di trailer ya kan. Langsung beku, guys. Wih, tembus lo tadi lo. Wih, kalah dong. Padahal belum ngelawan yang bosnya ya kan. Wah, gawat nih, guys. Terima kasih karena telah menunjukkan jalannya menuju ke sini. Waduh, gawat nih. Gawat nih. Mana Five Brother nih? Kenapa dia berubah jadi api kayak begitu, guys? Oh, dia bisa berubah-berubah ya kan? Jadi notif trending itu dia. Tenagaku akan habis jika aku teruskan. Oke, mari kita coba kekuatan tiang dari blok besar ini. Search. Blok search ya kan? Oke. Wih. Bisa keluar gitunya juga. Dia cari ya kan? Keluar kucing. Thanos, oh my god, musuhnya keluar semua, guys. Waduh. Siapa itu ya? Joker. Kok gawat sih ini sih? Wih. Semua musuh dia keluarin ya kan? Hebat. Hebat. Hebat sekali. Sekarang saya bisa menghancurkan penghalang ini tanpa ragu. Itu tak akan terjadi. Kata Notch. Notch yang bilang. Waduh. Wah, ini kali ini Notch yang benar-benar di wow, semua YouTuber kah itu? Wah, wow, gila sih. Wow, oh, siap guys. Wow, oh, gila sih. Wow, gila. Pimpin pasukan ini. Saya akan membuatkan naga untuk menghancurkan ini. Semua YouTuber guys. Semua yang ada player Minecraft ya kan yang ada di Indonesia. Banyak kali lu kocak. Ini pasukan Piggy apa? Wow, musuhnya itu ya. Ya ampun, musuhnya aja udah. Wah, gila.
Musuhnya aja udah GG banget cuy. Jangan kalah. Kita yaitu Brand Indonesia tidak boleh kalah guys. Azuya Surya memimpin. For Diamond, for Brother. Wah, Tugu Sugianto guys di belakang guys. Wah, siap. Let's go Faris Syayaf. Wih, gila-gila jurusnya guys. Mampus. Nah, Cannon, Blaster Cannon. Perisai. Ini siapa ya? Gak tahu aku. Aduh, Naki dong. Ditembak dong. Wih, siapa itu? Rezon ya. Nah. Oh, dia keluarin peri itu. Perinya apa itu? Perinya Barbie itu ya kan? Stressman cuy. Pokeball. Apaan coba? Meteor yang keluar. Comet Mars, ya ampun. Kenapa jurusnya itu kusikan Pokeball? Tapi luar biasa guys. Master Pokemon ya guys ya. Wih, gila sih. Keren. Wih, gila loh. Kasih beruang. Beruang tanah, beruang batu. Beacon. Keluarin jurus beacon. Frost Diamond megang double. Udah jadi kayak Granger aja deh ya. Wih, boleh juga nih ya. Wah, sangat luar biasa nih guys. Wih, tembak. Mampus. Wih, jadi diamond loh. Wih, gila sih. Wih, parah, keren nih guys. Mampus jadi pohon. Jadi pohon. Ya kalah dong. Beruang kita kalah dong. Ayo Adit. Adit the Dreamcraft. Memanipulasi pedang. Mengeluarkan rainbow unicorn ya kan. Langsung jadi portal guys. Wow. Jadi pedang sangat besar sekali. Dan mampus. Nah. Hebat. Ini kucing musuhnya bukan? Musuhnya ya? Dia rubah nih. Tuh kan jadi jahat. Jadi gede kocak. Wih, gila sih. diinjek dong. Wow. Nah, OP bener di sini. Ya bener sih dia yang bikin ya kan. Langsung balik jadi kucing. Dia berhasil menghancurkan penghalangnya. Waduh, gawat nih. Dia sudah berhasil menghancurkan penghalangnya. Entar lagi dia bakal ambil tuh bloknya. No. No, dia ambil guys. Tombol pause ya kan. Dan semuanya terhenti. Ada Pak Pres. Enak banget sih novel ya kan. Diobatin sama ciwi-ciwi. Ya elah lu. Eh, ini keren banget loh scan-nya loh. Nah, scene-nya keren banget loh. Udah terpaus ya kan. Oh, Red Creeper ini blok yang terakhir teman-teman. Dia adalah blok yang terakhir ya kan. Rupanya ada dua blok lagi di dalam tubuhmu. Lagi blok merah apa? Ah, sekarang blok apa ya? Langsung di teleport ya? Enggak sih, bukan. Comment block. Langsung di comment block. Wah, gak ada yang menang di kalah sama comment block. Gak ada yang menang kalau sama comment block ya kan? The power of Minecraft guys. Kekuatan blok Indonesia. Waduh, langsung aja di cheat semuanya dah. Bukan nge-cheat sih, dikasih komen ya kan. Oh, dikeluarin, di-spawn ya kan si Garuda. Wow. Wah, kali ini yang bakal ngalahin si Herobrine nih, Garuda nih. Wih, bisa kungfu juga lu. Langsung dipercepat. Di-next sama dia. Dipergede. Wow. Woi, ada perisai juga loh. Langsung disedot guys. Jadi apa itu namanya? Gandum ya, padi dan kapas. Sila kelima kalau gak salah sih. Jadi kecil, oh enggak sih. Dia percepat tadi, oh. Mantap sekali dia guys, dia punya banyak jurus ya kan. Bisa play, bisa pause, bisa macam-macam tuh. Banteng. Oh, sila keempat banteng ya kan. Yang tadi sila kelima kocak, Tugu Sugianto parah guys. Padi nengkap sila kelima ya. Dislike. Waduh, dikasih gravitasi sama dia. Gravitasi dislike cuy. Perisai lagi. Pohon beringin. Sila ketiga. Mampus. Akar sakti. Kena juga akhirnya. Wih. Sudah cukup. Apanya cukup? Boleh. Mana. Akun lock. Dikunci dong. Login. Wow.
Udah login dia, guys. Wih, kewalahan nih. Wih, retak loh. Wah, kok kalau banteng kekuatan ya, guys ya. Kalau banteng kekuatan, cuy. Eh, dia bisa ikut tiru-tiru kita kah? Kok dia ngeluarin kayak banteng juga kan? Dia tiru-tiru kita, guys. Waduh, bayangkan. Kasih komen lagi, guys. Buffering, mampus kau. Copyright. Kasih copyright, mampus kau. Langsung diikat ya kan. Wow, langsung guys, sila pertama nih, bintang ini. Nah. Wah, gila sih. Wah, ini gila sih, parah banget, bagus banget ya teman-teman ya. Balik lagi ke Ranger di Rewind, teman-teman. Wah, gila sih, ini parah ya teman-teman ya. Dan habis sudah, subtitle oleh Blend Miss. Waduh, bagus banget ya kan. Itu adalah yang pembuatnya. Kreditnya sekarang guys. Ini master kita nih, Faris nih. Tadi yang waktu di akhir ada yang Garuda itu guys. Kok Teguh Sugianto ada sedikit inspirasi begitu ya kan. Mungkin itu juga bisa dibikin film ya. Kalau movie maker atau film maker ingin mengangkat cerita dari Garuda sih juga bisa ya kan. Mungkin sebelumnya si Garuda itu belum pernah ada di story-storynya Indonesia, di komik-komiknya atau di buku cerita-buku ceritanya Indonesia. Tapi kalau dilihat dari Minecraft ini, kok aku sedikit terinspirasi begitu ya kan. Sebetulnya ini bisa diangkat cerita jadi film teman-teman. Judulnya sih bisa Garuda gitu ya kan. Seorang superhero yang memiliki kekuatan Garuda dan memiliki kekuatan Pancasila tadi guys. Itu bakal jadi sangat keren sekali loh. Bakal jadi sangat keren sekali kalau emang bener-bener bisa begitu ya. Wah, gila sih. Banyak inspirasi yang ada di sini teman-teman. Bagus. Paling bagus ini sih. Yang sebelumnya bagus, yang ini lebih bagus. Makin lama makin bagus ya kan. Semuanya bagus. Gila, gila, gila. Tadi Teguh Sugianto jadi Master Pokemon. Master Pokemon. Keluarin meteor tadi kita kalau gak salah ya. Kalau gak salah sih Pokemonnya gak keluar tapi. Yaudahlah, gak apa-apa lah ya. Yang pasti Teguh Sugianto mau terima kasih kepada kalian semua udah nonton sampai habis. Dan yang pastinya sangat berterima kasih kalian yang udah bikin, yang udah jadi creator, yang udah nyempetin, udah jadi editor juga. Wah, gila, kalian bener-bener luar biasa ya kan. Soalnya bikin sebuah karya animasi itu gak gampang ya guys ya. Gak gampang, jadi butuh waktu yang agak lama dan juga agak sedikit kerja keras ya, bukan sedikit, cukup banyak ya kan. Soalnya Teguh Sugianto sendiri pernah nyoba bikin apa itu namanya animasi ya kan. Dan hasilnya tuh sangat amatiran sekali, hasilnya agak sedikit ya, kalian tahu lah ya. Itu pertama kali saya bikin teman-teman. Itu aja aku bikin selama 3 bulan, selama hampir tiap hari itu 2 jam guys. Jadinya cuma 3 menit. Bayangkan ini bikinnya 31 menit guys. Makanya yang tadi tuh bikin sebanyak itu dan mereka udah sangat-sangat pro sekali ya teman-teman. Mereka pada sangat master sekali guys. Kita kasih tepuk tangan saja ya. Luar biasa. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, kalian boleh subscribe. Buat yang belum subscribe ya, terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang udah nonton dan udah yang bikin ini, pokoknya semuanya ya. Terima kasih pokoknya buat Indonesia. Kalian benar-benar sangat luar biasa ya, Arya anak bangsa teman-teman. Yang masih bakal bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.